Saya hari ini berada di bandar Yokohama dan di mana? Di dalam bangunan Museum Cup Noodle. This is the only museum for cup noodle yang aku pernah dengar dan it seems that cup noodle ada sejarah dia tersendiri dan bangunan ni bukan calang-calang, brother. Kau tengok sini. Oh, tu cup noodle dia. Kau tengok ceiling dia. Thank you. Huh. English Cup Noodles Museum, Yokohama. And so our adventure begins. Bukan setakat ada Maggi, Indomie dan pelbagai lagi. Ini ialah museum di mana kita akan lihat apa itu cup noodle dan bagaimana ia dihasilkan. Puh, macam TV3 dah aku. Okay, kita masuk ke museum ni dan tu dia deretan Maggi. Disusun ikut tahun dan nampaknya ia bermula di sini. 1958. Wow. Mana Maggi kita kan? Nampaknya ini daripada satu jenis saja ni. Which is Nissin. Ya. Ini Maggi Mi Nissin. Sampai kat Malaysia, semua benda ni kita panggil Maggi Mi. Hei, aku dah nampak brand pelik sikit ni. Oh, ada pula Lucky Mi Pancit Konton. Apa kekontolannya ini? Okay, tadi tingkat 2, sekarang kita naik tingkat 3 pula. Tengoklah sejarah Mi Cawan. Apa pula dia goreng ni? My Cup Noodle Factory. Wah. Oh, inilah yang buat cup sendiri ni. Maknanya kat sini kita boleh ambil, kita boleh pilih perasa mi kita sendiri dan kemudian kita lukis cup kita sendiri. Ha. Tak sure lah halal tak halal kan. Apa? Let's go. Okey, sekarang ni dia dah bagi kita satu cup dan kita kena melukis. Ha, jadi ini mengingatkan kami semasa zaman tadika kemas dulu. Dengan pen-pen semua ada kat sini ni untuk kita lukis. Ah, jadi kerja aku dah siap. Ini dia. Yeah. Ini ialah cup noodle version aku. Onta. Okey, sekarang ni dia suruh kita isi lah dengan mi apa yang ada. Dia kata ada vegetarian punya mi segera. Okey lah, aku pilih yang tu lah. Kat sini dia tunjuk lah konon-kononnya cara macam mana dia orang buat cup noodle tu. So, ha, cup yang kita dah buat tadi tu dia letak dekat situ. Kemudian dia bersihkan. Ha, dia letak kat situ. Dan kita akan putarkan natang tu supaya mi masuk dalam tu. Bukan setakat masuk, dimampatkan dalam cawan tu. Haa, ada eh? Haa, dia kira, dia kira tu. Siji, loro, telu, papat, nenem. Eh, nenem terus. Papat, limo, nenem. Ya,
yang itu tu aku punya. Dan ini menu dia. So kita pilih lah apa yang patut ada. Ada menu dalam bahasa Inggeris kat sini. Okey, yang saya pilih ialah garlic, sayur satu corn dan telur. Baru makan tapi sekarang ni aku rasa lapar balik kan. Stesen seterusnya, mi kami ni akan disealkan supaya kedap udara dan kemudian dia akan tu dia nampak dia bagi penutup kemudian dia sealkan dalam plastik dan kat hujung tu dia masuk macam dalam ketuhar macam oven lah. Rasanya ini supaya boleh tahan lama lah dan dia bagi kami bag ni juga. Bag ni mungkin supaya kita boleh bawa balik masuk dalam airport lah ni. Ha. Dia cakap dalam bahasa Jepun, tak berapa faham lah. Yang ini rakan kita Nisa punya. Nisa, say hi. Yes. So, belakang tu yang punya. Dia tak henti-henti cakap walaupun dia tahu kita tak faham. Senyum je dia tu. Ni orang Jepun, dia punya servis memang nombor satu. Ni satu benda yang kita kena belajar daripada dia orang. Oh, heat wrap namanya ni. Yes. Deh, my me. Haha. Dan kat sini lah kita jadikan dia hamper guest. Yes, dah siap dan gantung dia kat sini nampak. Handsome bergaya lagi situ. Okay. Apa ni? Wow, tingkat 4 dah dapat kereta ni. Yes. Satu cili ma. Vietnam ada 2 cili ma. Thailand ada 3 cili ma. Lagi pedas. Jom lah naik atas. Eh, kamu. Alright, kami akan naik ke tingkat 4 selepas penat membuat mi segera. Mi segera aku dengan bar kereta ni. Siapa nak? Siapa nak cakap kat aku? Kita boleh bagi kat anda. Penonton yang bertuah oleh cantik siut kat sini. Nampak belakang tu. Oh. Oh, subhanallah pemandangan yang kita tengok. Oh. Oh. Okey. Kita ala-ala ke depan. Dan nampaknya di sini ada bazar. Bazar mi. Noodle. Shall we go in? Shall we go in? Boleh ke? Boleh lah. Okay. Jomlah kita masuk dalam. Tuk-tuk. Thailand, mari. Oh, dia macam gerai kat sini. Gerai segala macam ni. Aku malam ni. Nak penuh-penuh kat Thailand ni kan? Aku dah nampak macam besar bahasa Malaysia. Dia tu dia, mi goreng. Oh, sebab sini yang makan ni kena bayar lah. Just sedap je makanan dia orang. Ni ajak kat dia orang ni. Ini bukan Malaysia. Ini Indonesia. Mi goreng. Jelas lebih enak. Ya. Siap ada gopo ni ya. Nak juga tanya, ada tak ada jual teh botol? Oh, laksa. Malaysia. Malaysia jual laksa. Gitu gayanya. Okey. So, tu dia. Bazar mi dekat dalam ni. Pelbagai jenis mi daripada negara-negara ASEAN nampaknya. Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand of course. Dan tak nak makan dah. Jadi nak makan lah kan. Lagipun, tak apa-apa. Aku nak duduk luar. Alright.
Ya, kami dah habis tour museum Mi Cawan ni dan kami berada di viewing deck di sini. Di mana anda boleh lihat Teluk Tokyo ni. Eh, Yokohama. Sorry, Teluk Yokohama. Aku dah salah bandar. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Apa yang kau patut nampak? Bersih. Tu dia, Mitsubishi Delica D5 4 wheel drive. Ha, ini ialah jelmaan zaman dulu. Kita ada van L200 4 wheel drive, selalu masuk off road jadi chuck wagon. Inilah varian baru dia, D5 Delica. Kat Indonesia ada Delica yang baru ni, Malaysia tak masuk. Mitsubishi Malaysia, bawa lah masuk Delica ni. Mantap, I cakap you. 4-wheel drive, I buy one, you know. Boleh masuk hutan, bawa 7 orang. Okay. Nampak tak apa yang saya suruh nampak? Bersih. Negara maju, kena bersih. Jadi korang janganlah bising kenapa Malaysia tak maju apa semua. Selagi korang pergi pantai, pergi taman, sampah buang merata, lampin bayi pun kau tak reti nak buang betul-betul, tak payahlah berangan nak jadi macam Jepun. Semuanya bermula dari hati kita sendiri. Sekian sahaja daripada Hazri Samsuri, Kareta TV, melaporkan dari Yokohama, iaitu Museum Mi Cawan. Sekian, terima kasih.